Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alah, awak makin lama makin pendek bini dia. Kau nama datang. Ana Fisindu. Kamu. Ayolah. Ingat you. Ingat lagi, ingat lagi. Masuk. Oh, Layang. Tengok, Layang cepat masuk. Layang. Hai. Apa khabar? Hmm. Eh, kau ni. Kau kahwin dulu dari aku kan? Bila dapat anak? Anak aku dah dua dah. Belum ada rezeki. Aku rasa kau kena kurus sikit. Eh, tak boleh. Nanti orang tak kenal mana Selena Gomez, mana aku. Kau faham? Yeah. Eh, tak apa. Aku rasa sebab itulah lemak-lemak kau ni menghalang untuk kau dapat anak. Ah, tak apalah. Ada rezeki nanti adalah. Oh, dah tahu orang kau. Kenapa rumah kau langsir masih sama? Kita dah ambil ramai juga. Jimat. Aku rasa ni kalau tarik sikit, rempuk ni. Oh, nak tarik. Aidilfitri adalah saat terbaik untuk mengeratkan silaturahim antara sesama manusia. Yang jauh didekatkan, yang dekat dirapatkan, yang gaduh dieratkan. Macam itulah resam bermasyarakat. Tetapi, tingkah laku dan adab kita semasa menziarahi rumah orang seharusnya dijaga. Ikuti tips berikut untuk kita kekal harmoni ketika menziarahi tetangga. Yang pertama, jaga tingkah laku anak ketika berada di rumah orang. Kerana peribadi anak mencerminkan peribadi ibu bapa. Yang kedua, lihat latar belakang tetamu. Jangan sesekali bertanyakan soalan yang sensitif kepada mereka, takut tersinggung pula nanti. Yang ketiga, janganlah asyik sibuk dengan gadget. Bermesralah sesama tetamu. Bukan selalu orang nak ziarah rumah kita. Yang keempat, kepada kanak-kanak, janganlah buka sampah raya anda depan tuan rumah. Kan tak elok perangai tu. Ambil, senyum dan beredar dengan hati yang terbuka. Yang kelima, jangan sesekali tanya password wifi rumah yang diziarah. Nak main gadget lah tu. Kan dah cakap jangan, mungkin ada yang bertahun terpisah. Eratkan di hari raya. Jangan bagi masalah lagi.